Teman-teman, di belakang rumah kita di pagi hari ini tanggal 29 November 2022. Dan di sini ada indokku yang lagi membuat ini. Agak tuh zaman, Dok. Oh. Jadi ini teman-teman, ini ada asam bugis. Kalau di sini kita menyebutnya sebagai kelokoh. Nah, ini dia. Di sini banyak sih animals like I don't know how to say in English. I'm bad in English. Ini kalau di sini agak mikir sendal tutur, Dok. Mulai. Jadi indokku menyebutnya itu wari-wari, kayak sejenis apa sih, teman-teman? Kayak semacam lalat gitu loh, cuman kecil-kecil. Nah, tuh gimana sih? Itu kayak kecil sekali tuh. Enggak kelihatan loh di kamera. Tuh enggak kelihatan, teman-teman. Nah, itu dia, enggak kelihatan sama sekali. Nah, ini tuh harus di jemur dulu, teman-teman. Engkae aku rada emo soi pindo, emo anu kan elok mesoko. Dari mana roh? Ambo biasa mari ku sana kami tulis kata wahnya. Oh. Iya. Oh iya teman-teman, saya mau menjelaskan juga di video kali ini. Ini tuh terbuat dari jenis mangga yang memang terasa asam sekali. Apa sih kalau bahasa Indonesianya? Kalau di sini dibilang orang paulida atau mangga lida atau apa ya sejenis mangga kayak kueni mungkin ya. Bukan ya, kueni itu kan yang aromanya keras. Pokoknya sejenis mangga yang agak kecil itu, agak manjang sedikit teman-teman. Dan itu memang punya rasa asamnya tuh tinggi sekali. Bahkan kalau sudah menguning itu teman-teman, rasanya tuh masih asam sekali. Jadi itu cocok dijadikan sebagai asam. Nah, ini tuh dikupas dulu, tapi cara ngupasnya tuh agak terlalu ini teman-teman ya, harus lebih banyak lagi teman-teman kupasnya. Terus ini dibelah-belah jadi kecil, jadinya seperti ini, di kayak direp-rep gitu loh teman-teman. Kemudian ini direndam sekitar 5 menit ya di air garam sampai nanti jadinya tuh sudah lembut, kemudian ditiriskan lalu dijemur. Nah, ini penjemurannya sudah ke hari ketiga gitu loh teman-teman ya. Nah, indokku mau pergi jemur di atas sana. Itu langsung diletakkan saja ya di bawah terik matahari. Dan di sini kita lihat, oh ini bukan ini teman-teman. Oh bukan juga. So where is it? Dimanakah be? Oh nah ini dia. Nah ini dia. Ini. Nah ini dia. Maaf ya, saya tidak bisa pegang karena ini tuh punya kadar garam yang tinggi sekali. Nah ini tuh sudah kering teman-teman. Ini sudah dijemur kurang lebih 3 hari karena memang di Pujananting ini mataharinya tuh terik banget kalau siangnya. Tuh indokku lagi mau menjemur di situ. Ah ini sudah melalui tahap proses. Kemudian nanti setelah ini teman-teman, ini dikukus sekitar 15 menit sampai ini agak lembut. Tapi sebelum dikukus teman-teman harus dikasih garam sedikit ya. Setelah dikukus juga dikasih garam, dan ini bisa tahan sampai 2-3 tahun. Dan itu kita sudah membuktikannya di sini. Ini bukan cerita belaka ya, bohong gitu bukan. Tapi ini kita sudah buktikan bahwa asam ini bisa bertahan 2-3 tahun. Yang penting kita simpan di wadah yang tertutup dan juga harus dikasih garam. Jadi garamnya tuh agak banyak teman-teman ya. Ini nanti mau dikukus ini. Ini dulu aku ambil ini, kalian mungkin tahu ya, karung bulok, 2 karung bulok jadinya kayak gini. Tapi 2 karung bulok itu teman-teman itu masih mangga, belum dibuka kulitnya ya, jadinya seperti ini. Dan aku yang angkat dan almost I doing, dan mamaku hanya membantu untuk menyemur. Selebihnya saya yang melakukannya. Dan you know lah, look at my finger, my hand exactly. Tuh, jadi hitam semua. Dan ini tuh tanganku jadi hitam-hitam kayak gini teman-teman. Tuh, itulah efeknya ya. Yaudah kita tutup. Sekarang kita mau jalan lagi. Nah nanti dikukusnya di situ, tapi indokku kan yang nanti kukus. Ini dikukusnya di situ. Dan di sini sudah ada teman-teman. Ini ada di sini nih. Aduh enggak kelihatan ya. Ini ada di sini nih. Ini kita simpan di, ini siapa ya? Kayak belanga gitu loh teman-teman. Ini terbuat dari tanah liat. Ini masih di zaman penjajahan Belanda ini. Di ada ini belanganya ini. Ini biasa dipakai masak sayur juga sih. Ah, dan ada juga di situ penyimpanannya. Ini di dapur kita dan ada di situ juga. Nah ini bisa disimpan 2-3 tahun, ini tidak
akan membusuk teman-teman, karena memang ini tertutup dan ini agak dingin ya. Pokoknya suhunya tuh terjaga dan di itu tingkat garamnya juga banyak gitu loh teman-teman. Jadinya tuh lebih ini, lebih tahan ya. Nah, kita mau jalan lagi ke sana. Itu paling setengah hari itu sudah bisa itu ya. Sudah bisa di apa lagi namanya? Sudah kering. Untuk lagi menjemur di atas sana. Oke deh. Kita lagi di sini teman-teman. Oke. Nah, itu motor kita. Aku mau siap-siap mau jalan pergi ganti oli hari ini. Aduh, banyak banget jerawat guys. Maklum, Om Jul udah tua banget. Oke. Apaan di situ ya? Aku mau lihat kelapa dulu deh. Waduh, ada anjing kesinnya. Hup. Dah, mak aku jewek gak nih. Ini sudah digigi itu. Kasihan sudah sekarat mini anjing. Banyak sekali mi anaknya ini, tapi tidak ada hidup. Karena dia tuh killer waktu masih young. Kasihannya anjing. Itu ji yang biasa kalau ada babi menggonggong terus. Nah, itu sudah sekarat mi tuh. Tidak mau makan, kayaknya dia lagi sakit. Nah, itu kelapa tuh kita mau. Aku mau cari kelapa dulu, siapa tahu ada jatuh. Karena rencananya hari ini kita mau buat minyak apa ya, kalau orang bugis di sini dibilang matana. Cari kelapa dulu. Sebenarnya ada di bawah sana. Cuman kita enggak ini. Nanti siang lah pergi ngambil. Nah, ini ada pohon kelapanya, teman-teman. Ini banyak sekali mi yang sudah tua. Tapi aku tuh jolok gimana ya? Oke guys, kita mau menjolok kelapa. Ini ada jolokannya. Wah, terhalang. Aduh. Wih, ih. Terhalang dia, terhalang. Aduh. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Up. Wih, kok enggak mau. Hop, hop. Wih. Tuh, lihat Om Sul bisa menjolok kelapa, guys. Aha. Up. Nggak bisa, Mi. Banyak semuknya. Nggak masukin mataku, guys. Aduh, nggak masukin mataku. Aduh, beneran nggak masukin mataku. Can you see? Like an inside my eyes. It's very something like the end walk in my eyes. I don't know. Look at that. Nah, ini ada semut ini. Waduh, gagal ini kita. Aduh, kelapa deh. Gimana sih, guys? Aduh, ini lihat deh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya semutnya. Waduh. Maybe I have to try another inside. Wih. Tuh. Wah. Bisa, Mak, dok. I can do that. Wih. Banyaknya. Waduh. Tapi semuanya. Wih. Tuh. Oh my god. Alami bangkung. Wih. Tuh guys. Ha. Hey guys, wait a minute, I'll try again. Bismillahirrahmanirrahim. Oop. Wih, enggak sampai mah kak. Wih. Bisa dong. Dek udah malir dok. I can do that. It's very hard, you know. Menjolok. Oop. You know, just one hand to do that. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh. Look at my hands. It's dirty, full of muddy. Oh my god. Tuh, lihat teman-teman. Aku harus mengumpulkan kelapa dan sebenarnya agak dangerous juga sih. Kalau misalkan itu di atas sana itu. Kelihatan enggak? Kayaknya enggak deh. Di sini banyak jeruk nipis. Itu masih kecil-kecil. Baru kayak kelereng. Bukan kemiri ya, kemiri kulit. Berapa ya aku ambil ini? I will collect near from the road. 1 2 2 2 each other 3 3 3 Okay, come on, oh, stop it. 4 4 4 5 5 6 Oh, ada 6 lah. 6 6 nanti aku angkat ya. Tuh kelapanya teman-teman. Tuh banyaknya semutnya. Semut-semut. Baru ada 6. Ini pohon nanau nih. Baru 6. Gimana cara ngambilnya ya di situ? 6. Eh, mai secara tak masuk he deh. Waduh guys. Aduh. Look at that. Ow. My testis. Ow. Ush. Ow. Duh. Testis kita terkena di situ guys. Aduh, sakit banget lagi. Barang berharga. Oke. Okay. 6 berarti ini 7. Oke. Tuh, 7. 8. 8 ya. Arwamin do. Oh, 9. Perasaan tadi 4 deh di sini. Di 9. Aku dapatnya 9. Tuh, kelapa itu ditanam oleh kakak ipar. Masih ada enggak ya? I will search again. Itu pun kelapanya di atas itu teman-teman. Dan jujur itu banyak sekali semut ini. Bukan dikit. Ini aku enggak manjat loh ya, tapi ini semuanya banyak sekali. Tuh. Dan sepatu sandal kita tuh enggak sama sudah ya. Different color, different generation. But I'm enjoying. Okay. Ini ada tanaman terong pipit. Nanti aku buat moto apa masak-masak di alam itu loh teman-teman. Oh, gimana cara keluarnya guys? Aduh, peralak karung. Yang aku pikir ini bagaimana caraku keluar. Iya, gimana caranya keluar? Soalnya you know lah. Nah, banyak sekali semut. Ini ada lagi semut di sini, Ku. Kayaknya saya harus cari jalan lain deh. Udah. Iya, ada bunga ini. I like the kinds of flowers. Ini bunga damparu guys. I like it. Something like interesting color. I like it. Udah. I'll put it on the branch of the coconut and the bamboo. Ya, mau tidak mau terpaksa kita lewat di sini guys. Okay. Ini ada pohon bambu banyak sekali. Kita terpaksa cari jalan lain karena di situ tuh nggak bisa kulewati.